Bulan suci Ramadan 1445 Hijriah tahun ini dimanfaatkan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sudaryodo untuk bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh masyarakat di Jawa Tengah. Mulai dari kediaman Kiai Haji Shodiq Hamzah, Profesor Dr. Haji Singgi, hingga kediaman Kiai Haji Abdul Ghofar. Bulan suci Ramadan 1445 Hijriah tahun ini dimanfaatkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Jawa Tengah Sudaryono untuk bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh masyarakat di Jawa Tengah. Yang pekerjaan itu tidak bisa saya kontrol, maksudnya kontrol itu kan nggak bisa kendalikan, jadi kalau tidak akan tetap tahu. Mulai dari kediaman pengasuh Pondok Pesantren As-Shodiqiyah, Kiai Haji Shodiq Hamzah, Ketua Lembaga Dakwah Islam Indonesia Profesor Dr. Haji Singgi Trisulistiono, hingga kediaman Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, Kiai Haji Abdul Ghofar Rozin. Buat nama-nama.